Pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa three times before we start our Dhamma talk. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Faithful devotees, dear brothers and sisters in the Dhamma, today also we are going to continuously explain the Arambana Paccaya, the object condition. Kepada umat yang penuh sadda, brother sister di dalam Dhamma, hari ini Bante akan melanjutkan menjelaskan tentang Arambana Paccaya yang berarti kondisi objek. Now do you remember I already explained under the Arambana Paccaya there are there are five object already finished clearly. Color object, sound object, and smell object, and taste object, and tangible object. Apakah kita semua ingat di dalam Arambana Paccaya ada lima objek yang telah selesai dijelaskan, yaitu objek warna atau bentuk, ya, kemudian suara, objek penciuman, bebauan, kemudian rasa, dan objek sentuhan. Ya. Yeah. Today we are going to start from the mind or object of the mind. Hari ini kita akan mulai untuk Bante menjelaskan tentang objek di pintu batin atau objek dari batin. Now, do you remember how what is the meaning of the object of mind? Apakah kita ingat apa arti dari objek dari batin? According to the Abhidhamma, yeah, we already know about the seven mind element, no? Mental element. What are the seven mental element? The eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, body consciousness. There are five already finished. And mind element and mind consciousness element. There are seven elements, mental elements. Menurut Abhidhamma, kita mengetahui bahwasannya ada tujuh batin, elemen dari batin, yaitu lima yang telah selesai kita pelajari, yaitu kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, kemudian kesadaran lidah, dan kesadaran tubuh. Kemudian yang berikutnya adalah elemen batin dan elemen kesadaran batin. Now, today we are going to start the last element, the mind or object, manodvara vajjana, mind or process. Example, what is the object of the of mind? This is a today topic. Hari ini kita akan mulai belajar untuk jenis elemen yang terakhir, gitu ya, objek yang terakhir, yaitu proses kesadaran di pintu batin. Jadi objek ini yang akan kita pelajari hari ini. As mentioned earlier, it is only thought the seven mental element, mind consciousness element, that we can perceive an object of the mind or mind or object, which includes all the phenomena mental, physical, conceptual, past, present, future, or whatever, except five present sense object. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya,
bahwasannya hanya melalui elemen batin yang ketujuh, yaitu elemen kesadaran batin inilah kita dapat mempersepsikan, kita bisa mengerti sebuah objek dari batin atau objek yang berada di pintu batin, yaitu objek-objek itu mencakup semua fenomena batin, fenomena fisik, konsep, objek di masa lampau, saat ini, dan masa depan, atau objek apapun, kecuali lima objek indera saat ini. Yes. Now, do you remember, no? Except color object, sound object, smell object, taste object, and tangible object. Except five present object are the all object object to the mind, though. For the mind. Jadi apakah teman-teman ingat bahwasannya selain lima objek seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, jadi objek dari mata, objek dari telinga yaitu suara, kemudian objek penciuman yaitu bebauan, kemudian objek lidah atau rasa, dan objek tubuh atau sentuhan, maka sisa semua objek di luar lima objek indera saat ini merupakan objek dari pintu batin. Okay, now according to the notes, this seven mental element, mind consciousness element, manovijnana dhatu, consists of two kind of minds. Menurut elemen batin yang ketujuh ini, yaitu elemen kesadaran batin atau disebut manovijnana dhatu, terdiri dari dua jenis. Yeah, first one, subconsciousness. Process freed consciousness, viti mutta chitta, rebirth link in patisandhi moment, life continue bhavanga, and death moment, chuti. And full consciousness, consciousness which arises in the mental process, viti chitta, especially impulsion, javana consciousness. Jadi tadi elemen batin yang ketujuh atau manovijnana dhatu, saya ulang ya, biar ingat, ada dua jenis. Yang pertama adalah kesadaran bawah sadar atau kesadaran yang terbebas atau tidak berpartisipasi dalam suatu rangkaian kognitif kesadaran, yaitu terdiri dari kesadaran kelahiran kembali atau patisandhi citta, kemudian kesadaran bawangga atau kesadaran kelangsungan hidup, dan kesadaran kematian atau cuti citta. Jenis yang kedua adalah kesadaran yang muncul di sebuah proses rangkaian kesadaran, jadi khususnya kesadaran jawana atau kesadaran jawa ini kesadaran yang tergerak untuk menerima menikmati rasa dari objek. Jadi ini adalah termasuk dari manovijnana dhatu. Now the do you remember about the how many citta of patisandhi, how many citta of bhavanga, how many citta of cuti? Do you remember that? Apakah kita ingat ada berapa banyak kesadaran di momen patisandhi, di bawangga, dan cuti cita? Apakah kita ingat? Yeah, you can see your footnote. The 19 citta that may function as bawangga are. Same way, patisandhi and cuti also. unwholesome resultant investigating consciousness. Akusala vipaka santirana. Wholesome resultant investigating consciousness accompanied by equanimity. Kusala vipaka upekka sahagata santirana. Eight great resultant consciousness maha vipaka. Five fine material sphere resultant rupavachara vipaka. And four immaterial sphere resultant arupavachara vipaka. Those are one of the 19. Consciousness will be patisandhi bhavanga cuti in the one life, during the one life. Jadi kita lihat seperti di note ini ada 19 kesadaran atau 19 cita yang dapat berfungsi bisa sebagai patisandhi, bisa sebagai bhavanga dan cuti, mereka sama ya dalam suatu kehidupan. Jadi terdiri dari yang pertama adalah kesadaran hasil penyelidik yang tidak bajik atau akusala wipaka santirana. Kemudian, kesadaran hasil atau wipaka cita penyelidik yang bajik yang disertai dengan
UPK, keseimbangan batin, yaitu kusala, wipaka, UPK, sahagata, santirana, kemudian 8 kesadaran hasil yang besar, 8 maha wipaka cita, kemudian 5 kesadaran hasil alam materi halus, 5 rupa wacara wipaka cita, dan 4 kesadaran hasil alam tanpa materi, atau 4 arupa wacara wipaka cita. Jadi ini adalah 19, satu dari 19 kesadaran ini bisa berfungsi sebagai kesadaran patisandi atau sebagai bawangga dan cuti cita dalam satu kehidupan. How we understand the our subconsciousness inborn mind, however, only takes one of the six sense objects that we had previously taken on our death bed in our last life, but not any object in this present life. You must keep your mind, because the present object cannot be the object to the partisan, present partisandi and present bhavanga and present chuti citta. Especially in the object of the last life, near death process moment. Kesadaran bawah sadar kita, bisa disebut kesadaran bawaan, ya, ini hanya mengambil satu dari objek yang kita ambil di ranjang kematian pada kehidupan lampau terakhir kita, artinya satu kehidupan sebelum kehidupan ini, di momen terakhir, salah satu dari 6 objek yang muncul itulah yang diambil, yang menjadi objek kesadaran bawah sadar kita, tetapi tidak ataupun bukan objek di kehidupan saat ini. Ini harus kita ingat di dalam batin kita, bahwasannya semua objek saat ini tidak dapat menjadi objek dari patisandi, bawangga, ataupun sutitita. Hanya objek dari momen menjelang kematian kita di kehidupan terakhir kita sebelum kehidupan ini yang dapat menjadi objek di patisandi, bawangga, dan sutitita. The explaining, this past object can be either in the form of kamma, or kamma nimitta, kamma sing, or destination sing, gati nimitta. Objek kehidupan lampau ini dapat dalam bentuk kama ataupun kemudian tanda kama atau kama nimitta dan gati nimitta atau tanda tempat tujuan. This past object can condition one of 19 types of consciousness that may function as life continue bhavanga. Jadi objek lampau ini dapat menghasilkan, mengkondisikan satu dari 19 jenis kesadaran yang dapat berfungsi sebagai kesadaran kelangsungan hidup atau bawangga. Okay, with our full consciousness javana, how many javana do you remember? Dengan kesadaran javana kita, ada berapa banyak javana? Apakah kita ingat? Within the one process, there are 7 mind moments of javana. But my meaning, how many citta can appear with javana? Can appear in javana moment? How many citta? Example, yeah, okay, please. Dalam satu rangkaian kesadaran, ada 7 javana. Tapi yang Bante tanyakan adalah ada berapa jenis citta yang bisa berfungsi sebagai javana citta? Apakah Anda ingat? 8 loba mind, 2 dosa mind, 2 moha mind. There are 12 akusala mind. And hasitupa, the smile consciousness also including for the javana. They are all 13. Please continue. Apa saja kesadaran yang bisa masuk berfungsi sebagai javana citta? Yang pertama adalah 8 kesadaran yang berakar pada loba, kemudian 2 yang berakar pada dosa, dan 2 yang berakar pada moha. Jadi ada 12 akusala cita. Kemudian hasti itu pada cita juga, atau senyum ya, senyum seorang arahat juga masuk di dalam javana. Sekarang sudah ada 13. And the 8 great wholesome and great functional cita. There are 16. 8 great wholesome and 8 functional. Kemudian
Yang berikutnya adalah 8 maha kusala dan 8 maha kiriya. And the five rupa vachara kusala citta and five rupa vachara vipaka citta, kiriya citta. Kemudian 5 rupa wacara kusala citta dan yang kiriya. Jadi yang tadi 8 tambah 8, 16 ya, yang maha kusala dan maha kiriya. Sekarang 5 yang rupa wacara dan 5 kiriya, yang rupa wacara kiriya citta itu udah 10. Semi arupa vacara fo kusala citta and arupa vacara fo kiriya citta. Kemudian arupa wacara kusala citta dan 4 arupa wacara kiriya citta ada 8. And the 8 lokottara citta. Kemudian 8 lokottara citta. Okay, please count how many javana. Tebak di total berapa? 13 plus 16 plus 10 plus 8 plus 8. Jadi 13 tadi yang itu ya awal ditambah yang 8 makusala dan kiriya 16, kemudian tambah yang 5 rupa watara dan 5 kiriya 10 udah 39, kemudian tambah 8 tambah 8 16. Jadi ada 55 sir, penting. Yes. Ada 55 kesadaran yang bisa berfungsi sebagai jawana kita. Ya. Yeah. All 55 javana is a mindo citta. Okay, then this you can understand about the javana. How many javana there are? 55. Maka semua 55 javana citta ini artinya 55 kesadaran yang bisa berfungsi di sebagai jawana, itu dia adalah kesadaran yang berada di pintu batin. However, we can experience something real or think of something imaginary in this present life. That is why we can create almost anything out of imagination, mental object. For example, first we design away some skyscrapers or rocket or a satellite on a piece of paper before we get them built. It is this imaginative and creative power of the mind that has helped us become the most powerful species of on the planet. This is how object on the mind fascinated the seven mental element, mind consciousness element, by the force of object conditions. Bagaimanapun, dengan kesadaran jawana kita, kita dapat mengalami sesuatu hal yang nyata atau berpikir suatu imajinasi di kehidupan ini. Itulah mengapa kita hampir dapat menciptakan segalanya dari imajinasi kita, dari objek batin kita. Sebagai contoh, pertama-tama kita mendesain suatu gedung pencakar langit atau roket ataupun satelit pada selembar kertas sebelum kita membangunnya. Kekuatan imajinasi dan kreativitas dari batin inilah yang telah membantu kita menjadi spesies yang paling kuat di planet ini. Inilah bagaimana objek dari batin atau objek-objek di pintu batin mempesona elemen batin yang ketujuh ataupun mano winyana dhatu atau elemen kesadaran batin melalui kekuatan kondisi objek. Since object for act of dana, there's another example. As mentioned before, dana is done chiefly with a generous intention, dana chetana, along with its associate consciousness, one of 8 great wholesome consciousness for Mahakusala Chitta or for the Arahat, great functional Mahakiriya for the Arahat, and mental factors. There are two, yes. It's okay, Bante, please continue. There are two factors necessary for the performance of Dana. Someone inspiring our generosity
and having something good to donate. Seperti telah disebutkan sebelumnya, dana dapat dilakukan terutama karena adanya suatu niat kedarmawanan atau niat murah hati atau disebut dana cetana bersama dengan kesadaran yang menyertainya. Ya, cetana beserta citanya gitu ya. Jadi citanya di sini bisa satu dari delapan kesadaran bermoral atau kesadaran bajik yang besar, mahakusala cita, ataupun bisa salah satu dari kesadaran fungsional atau mahakirya cita bagi seorang arahat, serta juga faktor-faktor mental lainnya yang menyertai mereka. Ada dua faktor yang penting untuk dapat melakukan tindakan dana. Yang pertama adalah seseorang yang menginspirasi kedermawanan kita. Kemudian kita memiliki sesuatu untuk didanakan. So these two factors as sense object serve as the condition for the act of generosity by the force of object condition as follows. Conditioning factor purchase six sense objects that are related to perceptible qualities of the dana recipient and to the thing offered. Conditioned factor purchase upon a donor's generous intention, its associated consciousness, one of the eight great wholesome or function consciousness. And mental factors. Conditioning force, pachyasati, the factors under serve as a condition for the factors under by the force of object condition. This what how we understand pachaya, pachayuppan, and pachyasati according to dana object. Jadi, kedua faktor sebagai objek indera berfungsi sebagai pengkondisi untuk suatu tindakan kedermawanan melalui kondisi objek yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, faktor pengkondisinya yaitu pacaya, yaitu terdiri dari enam objek yang berhubungan dengan kualitas-kualitas yang jelas dari penerima dana, juga dengan objek atau barang yang didanakan. Itu sebagai pengkondisinya. Jadi ada penerima dana dan ada barang yang didanakan. Kemudian, faktor pacayupana, artinya akibatnya, faktor yang menjadi akibat atau yang terkondisi, yaitu mengakibatkan adanya suatu niat kedermawanan dari seorang pendana, kemudian kesadaran yang menyertai niat atau cetana tersebut. Kesadaran itu tadi satu dari kesadaran 8 maha kusala dan 8 maha kiriya, kemudian beserta faktor-faktor mental yang menyertainya. Ini semua menjadi pacayupana ataupun akibat dari sebab tadi. Kemudian pacaya satinya melalui menyebabkan apa yang menyebabkannya adalah faktor kekuatan yang mengkondisikan atau pacaya sati, yaitu faktor dari A menjadi pengkondisi faktor B melalui kekuatan kondisi objek. Ini adalah bagaimana kita mengerti pacaya atau pengkondisi, kemudian pacayupana akibatnya, dan pacaya sati kekuatan yang mengkondisikannya melalui suatu tindakan dana. Okay, sense object for sila. Taking a vow to obtain from unwholesome deeds like killing, etc., is called samadana sila. When there is nothing special to refrain from, the actual abstinence from the unwholesome deeds, it's called virati sila. So something to refrain from can serve as a sense object condition for morality as follows. Conditioning factors purchase six sense objects that belong to unwholesome deeds. Condition factor purchase upon moral abstains, virati or intention chetana. It is associate consciousness, one of eight great wholesome or functional consciousness and mental factors. Conditioning force purchase sati, the factors under a
save as a condition for the factors under B by the force of object condition. This is another example how we understand pachche, pachche upan, pachche sati according to the sila. Kemudian, enam objek untuk sila. Mengambil suatu sumpah untuk menghindar dari perbuatan buruk seperti membunuh dan sebagainya ketika tidak ada suatu hal yang penting untuk perlu menahan diri. Artinya walaupun tidak ada hal yang penting untuk menahan diri, tetap kita mengambil sikap untuk menghindari perbuatan buruk itu. Sikap bertantang dari perbuatan-perbuatan buruk ini disebut wirati sila. Jadi, sesuatu yang membuat kita menahan diri dapat berfungsi sebagai suatu objek indera pengkondisi moralitas sebagai berikut. Jadi kita lihat lagi patayanya, faktor pengkondisinya itu enam objek dari perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian akibatnya faktor-faktor yang terkondisi yaitu pacayupana adalah pantangan moral atau wirati atau niat ya cetana, kemudian kesadaran yang bersekutu dengan cetana tersebut, yaitu satu dari 8 mahakusala apapun yang tadi yang kiri ya, 8 mahakirya, beserta faktor-faktor mental yang menyertainya. Kemudian, pacaya satinya atau kekuatan yang mengkondisikannya adalah faktor dari A atau faktor dari si pacaya gitu ya, menjadi pengkondisi faktor B melalui kekuatan kondisi objek. Ini adalah contoh lain bagaimana 6 objek ini berfungsi sebagai pacaya, kemudian menyebabkan pacaya upana dan pacaya sati dalam hal sila. Now I think about the 16 javana. 16 javana of the sensual plane. We already understand the pacaya upana, 16 javana, 8 mahakusala and 8 mahakiriya. What is the pachaya sati also we already understand. Jadi sekarang kita telah mengerti ada jenis 16 jenis jawana ya, 16 kesadaran yang berfungsi di jawana pada alam indra, yaitu telah disebutkan berkali-kali tadi ya, yang 8 maha kusala dan 8 maha kiriya. Jadi mereka berfungsi menjadi pacayupana atau akibat, dan pacaya satinya apa, sudah dijelaskan. Kita sudah mengerti. Now we are going to another subject. Sense object or for samatha meditation. Concentration is a prerequisite for any kind of knowledge and wisdom. In order to learn something in the classroom, for example, we should concentrate on what is teacher is teaching. For deeper knowledge, we need even stronger concentration. We can develop high-level concentration by focusing on a meditative subject such as in the in and out breath, anapanasati. Same way, earth, water, fire, space, or one of the four color kasina. They are earth, the patavi kasina, apo kasina, tejo kasina, vayo kasina, and nila kasina, pita kasina, lohita kasina, and odata kasina, and so on. When our mind is fully concentrated on one of these meditative objects, we attain a certain level of absorption concentration called jhana. Jhana. Here the in and out breath, earth, water, fire, etc., refer to their conceptual forms, panyati, but not to the real element for wind. Such conceptual objects, panyati, are objects of the mind, mind or object. They constitute a condition for tranquil meditation, with it is acclimation in the jhana as follows. Ya. Oke. Okay. Sekarang adalah objek-objek untuk meditasi samatha.
Konsentrasi adalah syarat awal pada setiap jenis untuk mendapatkan setiap jenis pengetahuan dan kebijaksanaan. Untuk dapat belajar sesuatu di dalam suatu ruangan kelas, sebagai contoh, kita harus berkonsentrasi terhadap apa yang sedang guru ajarkan. Untuk pengetahuan yang lebih dalam, kita bahkan membutuhkan kekuatan konsentrasi yang lebih kuat. Kita dapat mengembangkan konsentrasi dengan level yang lebih tinggi dengan fokus pada suatu objek meditasi seperti objek nafas masuk dan nafas keluar, atau objek tanah, air, api, angkasa, ataupun salah satu dari objek warna kasina, yaitu warna biru, kuning, merah, dan putih, dan sebagainya. Ini salah satu contoh-contoh objeknya. Ketika batin kita terkonsentrasi sepenuhnya pada salah satu dari objek-objek meditasi ini, maka kita dapat mencapai suatu level tertentu, level konsentrasi terserap yang disebut jhana. Di sini, nafas masuk dan nafas keluar, ataupun tadi objek tanah, air, api, dan sebagainya, itu merujuk kepada konsep, bentuk dari konsep. Tetapi bukan elemen yang sebenarnya dari angin dan sebagainya. Konsep, suatu objek dari konsep atau panyati, adalah objek dari batin ataupun objek di pintu batin yang merupakan suatu pengkondisi bagi meditasi ketenangan batin dengan puncaknya merupakan jhana sebagai berikut. Okay, now this is a object, the samatha object, tranquility meditation object. Tranquility meditation object for the appeared kusala mind and kriya mind. Now, according to this explanation, how we understand pachayuppan and pachisati, conditioning factors, pachaya, conceptual form of meditative object. This is almost all the meditation object for the attainment of jhana are concept, except the second and fourth immaterial jhana mind. Take as their object the first and third immaterial jhana mind respectively. Now you should keep your mind the second and fourth immaterial jhana, the rupa avachara jhana, they take the object of example, the first immaterial, second immaterial jhana take the first jhana object, fourth immaterial jhana take the third object. This one we can understand later, but you should keep your mind according to the pachya here, the samatha all kind of samatha meditation object. All kind of samatha meditation object. Which kind of object can produce the jhana? Those are object included here, especially for the pachaya. About the conditioned factor, pachayuppanna, tranquility meditation, that is constituted by one of the eight great wholesome. This is the meaning. Now, do you remember about the jhana process? According to the jhana process, after the mind or consciousness arising, parikamma moment, upachara moment, anuloma moment, gotrabhu moment, after that arising first jhana moment. Okay, parikamma, upachara, anuloma, gotrabhu, there are four consciousness before the jhana. Those are four consciousness also cannot be fine material consciousness. Those are one of the eight great wholesome mind. That's why they say the pachayuppanna is a great wholesome. The same way we have to follow every jhana process.
the before the second jhana, before the third jhana, before the fourth jhana also, this we have to understand. But they have the long explanation about the jhana process. The first jhana, first, second, third, fourth jhana, those are somanasa, appear with the happiness. Because of that, before the fourth jhana also, the, whatever consciousness arises, those are also arising with somanasa mind. In the fifth jhana, the last one, fifth jhana is upekkha. Then the, before the upekkha jhana mind arising, parikamma, upachara, anuloma, gotravu, those consciousness must be upekkha, great wholesome or great functional. This way, because that's why the eight great wholesome also included here for the pachyuppanna. Pachyuppanna. Okay. Pacayanya. Jadi di sini dikatakan tadi meditasi semua objek dari meditasi ketenangan batin itu akan menjadikan menghasilkan batin yang kusala atau kiriya. Jadi pacayupananya itu maha kusala atau maha kiriya. Jadi apakah kita harus mengerti bagaimana pacaya, pacayupana dan pacayasati bekerja di sini? Pacaya, faktor pengkondisi, yaitu bentuk-bentuk dari konsep dari setiap objek-objek meditasi yang berada di pintu batin. Jadi ini mencakup hampir semua objek meditasi untuk pencapaian jhana, ini semua termasuk dalam konsep. Kecuali jhana, arupa jhana yang kedua dan keempat, itu mereka mengambil objek dari yang pertama, misalnya arupa jhana kedua, dia mengambil objek dari arupa jhana pertama. Sedangkan yang arupa jhana keempat, itu mengambil objek dari arupa jhana yang ketiga. Seperti itu ya. Jadi kecuali itu, selebihnya itu merupakan konsep. Kemudian, faktor pacayupananya, faktor-faktor sebagai akibat atau kondisinya adalah samatha atau ketenangan batin yang merupakan satu dari delapan maha kusala ataupun delapan maha kiriya atau juga kesadaran jhana beserta faktor mental yang menyertainya. Di sini, arupa wacara, penjelasan lebih lanjutnya ya, arupa wacara jhana, jadi diulang lagi, jadi untuk misalnya yang kedua tadi, itu objeknya adalah arupa wacara yang pertama objeknya, kemudian yang empat, berarti objeknya arupa wacara yang ketiga. Jadi ini perlu diingat di dalam batin, objek manakah yang dapat menghasilkan jhana, maka ini termasuk di dalam pacaya atau pengkondisi. Apakah kita mengingat proses jhana? Jadi ketika proses di pintu batin muncul, gitu ya, kemudian muncullah parikama, upacara, anuloba, gotrabu, baru muncullah momen jhana. Jhana, gitu ya. Jadi ada empat kesadaran sebelum jhana, yaitu tadi parikama, upacara, anuloma, dan gotrabu. Mereka tidak dapat disebut sebagai kesadaran di alam jhana atau alam materi. Kenapa? Mereka masih termasuk di dalam maha kusala ataupun maha kiriya. Jadi, selain itu, sebelum jhana pertama, kedua, ketiga, dan keempat, maka setiap itu semuanya, semua sebelum memasuki jhana, ada empat kesadaran ini, mereka belum termasuk kesadaran jhana. Mereka masih maha kusala atau maha kiriya. Untuk penjelasan yang lebih panjang lagi, ketika akan memasuki jhana pertama, kedua, ketiga, dan keempat, mereka selalu muncul dengan somanasa, disertai dengan perasaan menyenangkan. Begitu juga ketika sebelum jhana keempat, maka juga parikama, upacara, anuloma, dan gotrabunya juga muncul dengan somanasa. Tetapi pada jhana yang terakhir, jhana kelima, maka sebelum munculnya jhana kelima ini, parikama, upacara, anuloma, dan gotrabunya itu bukan diikuti dengan somanasa, tetapi dengan perasaan netral atau upekkha. Jadi maha kusala dan maha kiriya yang upekkha, bukan yang somanasa.
Jadi di sini kita dapat mengerti bahwasannya 8 maha kusala ataupun 8 maha kirya ini adalah pacayupana atau akibat faktor-faktor yang terkondisi. Okay. Now the same way they said eight great wholesome for the ordinary person, for the arahat they are one of the great functional consciousness. This is pachyupanna. Or jhana consciousness, first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, and fifth jhana in the fine material world, and it is the associated with mental factors at the jhana level. Okay. Now about the first, second, third, fourth, fifth jhana of the fine material, we can understand about the immaterial world. They are first ones akasa nanchayatana jhana, but this is not we are not putting the notes. Akasa nanchayatana jhana, what is the object of akasa nanchayatana? They are one of the kasina. After fifth kasina, we are going to take the space of the katina, the kasina, so space of the kasina object. But this one we already explained before, the when we are study the arupa vachara chitta, that we already done explained before. And that's why the akasa object to the akasa nanchayatana, and the mind of the akasa nanchayatana, this is object to the second jhana, vinyanan chayatana jhana. And the when the vinyanan chayatana, after vinyanan chayatana arising, the akinchanyayatana, at that time the disappearing of the akasa nanchayatana, the nothingness, this is the object. And the nevasanya nasanyayatana mind arising after akinchanyayatana. Akinchanyayatana must be object for the nevasanya nasanyayatana. This, that's why second and fourth of immaterial jhana, we are not going to discuss it with the normal samatha object. We are not take the normal the samatha object. Samatha object cannot produce the second and the immaterial jhana. That's why we not take to the this place. Jadi kita ulang lagi, berarti untuk seorang putujana ya yang bukan arahat, maka yang menjadi pacayu pananya adalah 8 maha kusala cita, sedangkan yang arahat adalah yang maha kiriya. Kemudian dilanjutkan tadi, diulang lagi, di pacayu pana di sini adalah semua meditasi ketenangan batin yang merupakan satu dari 8 kesadaran bajik atau maha kusala dan 8 kiriya, kemudian kesadaran jhana beserta faktor mental yang menyertai di level jhana tersebut, di mana semua jhana pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini masuk ke dalam alam materi. Maka mereka juga bersama dengan faktor mental yang menyertainya. Sedangkan untuk alam tanpa materi, arupa jhana dimulai dari akasana cayatana, itu adalah satu dari, misalnya dari satu dari kasina, setelah mencapai jhana kelima, maka mengambil objek angkasa atau ruang, kemudian ini memasuki arupa wacara cita. Ini telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian objek dari, untuk masuk ke objek yang berikutnya, ke jhana yang arupa wacara cita yang berikutnya, itu winyana cayatana, maka dia harus mengambil objek dari yang jhana arupa jhana yang pertama atau objek dari akasana cayatana. Kemudian setelah itu untuk memasuki arupa jhana yang ketiga yaitu akinchana cayatana, maka dia harus mengambil objek dari arupa jhana yang kedua. Lanjut lagi, begitu pula ketika untuk memasuki nevasanya nasanya jhana arupa wacara cita, maka dia akan mengambil objek dari akinchana cayatana. Jadi objek dari arupa wacara jhana ketiga. Nah, seperti itulah, maka tadi disebutkan bahwasannya untuk
jhana kedua, dan jhana keempat dari arupa jhana, maka tidak dapat disebut sebagai objek samatha yang dapat untuk menghasilkan, tadi dikatakan dia tidak masuk dalam konsep sebenarnya, tadi disebutkan. Jadi dia tidak termasuk. Ya, conditioning force, paccayasati, the factor under a save as a condition for the factor under B by the force of object conditions. Maka di sini kekuatan yang mengkondisikan atau paccayasati sama faktor dari A, A itu tadi paccayanya, menjadi pengkondisi faktor B, yaitu akibatnya melalui kekuatan kondisi objek. Since object of vipassana, this one also you can understand, in order to develop inside knowledge, we have to observe our own mind and body so that we can experience the mental and physical phenomena beyond illusion. For example, we might find someone beautiful or ugly. That is actually an illusion in the ultimate sense, as everyone is composed of bone and flesh. Or more accurately of mental and physical phenomena that arise and pass away every moment, but seem to be lasting thanks to the continuity of replacement. So to see someone beautiful or ugly is an illusion, whereas to see someone as mental and physical phenomena in insight, the vipassana practice, it is to be contemplate the three characteristics of impermanence, suffering and non-self, anicca, dukkha and anatta, in the mental and physical phenomena, nama rupa, that are arising and perishing repeatedly. The mental and physical phenomena as sense object constitute a condition for vipassana insight as follows. Now we can understand the paccaya, paccayuppanna and paccayasati according to the vipassana. Sekarang objek dari vipassana. Dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan pandangan terang, kita harus mengamati batin dan tubuh kita sehingga kita dapat mengalami pengalaman fenomena batin dan materi melampaui ilusi. Sebagai contoh, kita mungkin dapat melihat seseorang cantik atau jelek. Sebenarnya itu hanyalah sebuah ilusi dalam pengertian kebenaran hakiki. Kenapa? Karena semua orang terdiri dari tulang dan daging, atau lebih tepatnya semua orang itu terdiri dari fenomena batin dan materi yang muncul dan padam dengan sangat setiap momen. Tetapi mereka tampaknya itu abadi. Ini kenapa? Karena kita harus berterima kasih. Kenapa tampak abadi? Karena adanya penggantian yang terus-menerus. Jadi, untuk dapat melihat seseorang itu cantik atau jelek sebagai sebuah ilusi, maka kita harus melihat seseorang sebagai fenomena batin dan materi. Inilah pandangan terang. Ini yang disebut sebagai pandangan terang. Latihan vipassana adalah untuk merenungkan ketiga karakteristik dari ketidakkekalan, penuh penderitaan dan tanpa diri, atau anicca, dukkha, anatta dari fenomena batin dan materi atau nama dan rupa yang muncul dan padam dengan sangat cepat. Jadi, fenomena batin dan materi ini adalah objek, sebagai objek yang merupakan suatu pengkondisi untuk munculnya vipassana, pandangan terang vipassana. Jadi di sini kita akan mengerti apa yang menjadi paccayanya sebagai sebabnya, paccayuppanna akibatnya, dan kekuatan pengkondisinya paccaya satinya dari objek vipassana. Okay, now about the condition paccaya, conditioning factors, six sense object that constitute the mental and physical phenomena and their general characteristic of anicca, dukkha, anatta. What is the paccayuppanna, conditioned factors, vipassana insight
that is constituted by one of eight great wholesome or great functional consciousness, and it is associated mental factors. But you have to understand, especially in the Vipassana movement, when the Vipassana knowledge arising in only the wisdomful mind. This way we can understand four type of great wholesome or four type of great functional consciousness, especially we have to put understand with its associated mental factors. Conditioning force, paccaya sati, the factors under a serve as a condition for the factors under B by the force of object conditions. This is a paccaya and paccaya sati according to Vipassana object. This is the sense object of Vipassana. Mari kita lihat apakah paccaya atau faktor-faktor yang merupakan sebab. Keenam objek yang merupakan fenomena batin dan materi beserta karakteristik umumnya yaitu anicca, dukkha, anatta di sini berfungsi sebagai sebab atau paccaya. Kemudian paccayupannanya, akibatnya, faktor-faktor yang merupakan kondisi adalah pandangan terang vipassana, pandangan terang vipassana yang terdiri dari satu dari delapan maha kusala ataupun yang maha kiriya beserta semua faktor mental yang menyertai mereka. Kemudian paccaya satinya adalah sama ya, jadi faktor dari paccaya si A berfungsi sebagai pengkondisi untuk munculnya faktor B melalui kekuatan kondisi objek. Di sini pada waktu momen vipassana, ketika pengetahuan vipassana muncul, di sini kita harus mengerti bahwasannya hanya ada kesadaran dengan hanya dengan penuh kebijaksanaan. Maka pada saat itu yang muncul adalah empat maha kusala ataupun empat maha kiriya. Jadi hanya yang dengan hanya, yang tidak hanya tidak masuk ya, ketika pengetahuan vipassananya muncul dengan penuh seperti itu. Jadi bukan delapan lagi, empat dan empat. Hanya kesadaran yang beserta dengan hanya. And about the by the contemplating on the three characteristics of the mental and physical phenomena, the mind develops through the successive stage of vipassana insight. Eventually, when the vipassana insight reaches maturity, path and fruition, magga phala arise, taking nibbana as object. Thus, magga phala enlightenment are conditioned by their only object nibbana as follow: conditioning factors purchase nibbana, conditioning factors is magga phala and with the mental factors, conditioning force also understand. This way you have to understand about the magga phala also. Dengan merenungkan satu dari tiga karakteristik dari fenomena batin dan materi, maka batin berkembang melalui tingkatan pengetahuan vipassana, pengetahuan pandangan terang vipassana yang berturut-turut. Jadi berkembangnya berturut-turut ya, satu demi satu tingkatan ke atas. Jadi pada akhirnya ketika pengetahuan pandangan terang vipassananya matang, maka jalan dan gua atau magga phala muncul mengambil nibbana sebagai objek. Oleh karenanya, pencapaian pandangan terang magga dan phala atau jalan dan dua adalah pengkondisi oleh objeknya, dikondisikan oleh hanya satu objek mereka yaitu nibbana. Maka dapat dijelaskan sebagai berikut: paccayanya, pengkondisinya adalah objek nibbana, objek dari batin, nibbana saja yang bisa menghasilkan apa? Dia menghasilkan paccayupana yaitu magga dan phala, jadi pencapaian pencerahan jalan dan buah beserta faktor mentalnya. Kemudian paccaya satinya melalui kondisi objek ya, faktor A berfungsi sebagai pengkondisi untuk munculnya faktor B melalui kondisi objek. Oke, sense object in the one of the study, or you can read and understand by yourself.
and analyze of the ultimate reality is Paramattha Dhamma. Now we can go to the, we will now look at what are the ultimate realities represented by each of the statement in this object conditions. This one very important. Untuk objek dalam cerita yang tadi di atas, nanti meminta kita membacanya dan mengerti sendiri ya, karena gampang. Selanjutnya kita melanjutkan kepada analisa dari kebenaran hakiki atau paramata dhamma. Sekarang kita akan melihat bagaimana kebenaran-kebenaran hakiki itu direpresentasikan oleh setiap pernyataan dalam kondisi objek berikut. Now the Paccaya and Paccayuppanna, according to the Buddha's teaching, now when we are reciting Patthana chanting, Rupayatanam Chakku Vinyana Dhatuya Tan Sampayuttakanam Cha Dhammanam Aramana Paccayena Paccayo. This is the first sentence. Now according to that sentence, what is the Paccaya, what is the Paccayuppanna, what is the Paccaya Sati? Paccaya is Rupayatanam. The visible object, color form, vanna. This is a paccaya. What is the paccayuppanna? Chakku vinyana dhatuya tan sampuyuttakarana dhammana. The eye consciousness. There are two types of eye consciousness. Unwholesome resultant eye consciousness and wholesome resultant eye consciousness with seven universal mental factors. This is a paccayuppanna. Paccaya sati. Aramana paccayena paccayo. This is a meaning. Sekarang kita coba mengerti bagaimana, apa paccayanya, apa paccayuppannanya, apakah paccaya satinya. Menurut ajaran Sang Buddha dalam Patthana Chanting seperti yang sudah Bante lafalkan di sini, paccaya, rupaya tanam, di sini berfungsi sebagai sebab atau pengkondisi. Jadi rupaya tanam adalah objek penglihatan, jadi bisa warna atau bentuk, atau disebut warna. Kemudian, paccayuppannanya ataupun akibatnya, dhamma-dhamma yang terkondisi akibat si sebab atau akibat si paccaya adalah cakku winyana dhatuya tam sampayuttakananca dhammanam. Artinya, kesadaran mata. Jadi, beserta semua dhamma atau cetasika yang menyertai mereka. Di sini, kesadaran mata ada dua. Satu, kesadaran mata hasil yang bajik, dan satu lagi yang tidak bajik. Berserta faktor mental yang menyertai kesadaran mata. Ada tujuh faktor mental yang menyertai kesadaran mata. Ini ya, ada disebutkan di sini, pasal wedanasanya, cetana, ekagata, jiritindriya, dan manasikara. Jadi itu adalah tujuh faktor mental yang menyertai kesadaran mata. Ini adalah paccayuppannanya. Sedangkan paccaya satinya adalah aramana paccayena paccayo berdasarkan kondisi objek. Saddayatanam the sound object, sota vinyana dhatuya tan sampayuttakanam dhammanam, two type of ear consciousness with seven type of universal mental factors. Same way, gandhayatanam smell object, gana vinyana dhatuya tan sampayuttakanam dhammanam, the two type of nose consciousness with seven universal mental factors. Rasa ayatana is the object, the paccaya is the taste object. Jivha vinyana dhatuya tan sampuyuttakan dhammana, two type of tan consciousness with seven type of universal mental factors. It's the paccayuppanna. Same way, pottabha ayatana, it is the paccaya, this is a tangible object. What is the paccayuppanna? Kaya vinyana dhatuya, there are two type of body consciousness and tan sampuyuttakanam dhammana with seven type of universal mental factors. This is a paccaya and paccayuppanna according to the Buddha's teaching. Still have, but later. Kemudian berikutnya tadi yang mata, sekarang kalimat kedua, saddaya tanam berfungsi sebagai paccaya pengkondisi. Saddaya tanam itu adalah objek suara, di mana paccayuppannanya, dhamma-dhamma yang menjadi akibat adalah sota winyana dhatuya tan sampayuttakananca dhammanam, yaitu kesadaran telinga beserta faktor mental yang menyertainya ada dua, kesadaran hasil telinga yang bajik dan yang tidak bajik. Sedangkan
7 faktor mental yang menyertainya tetap ya, ini adalah faktor mental yang menyertai seluruh kesadaran. Mereka ada pada semua kesadaran. Kemudian kalimat ketiga, pacayanya adalah ganda, ya tanam. Karena adanya objek hidung atau bebauan, maka menyebabkan munculnya pacayu pana, yaitu ganda winyana datu yatam sampai yutakan ancak damanam, yaitu kesadaran hidung yang bajik dan yang tidak bajik, beserta 7 faktor mental yang menyertai mereka. Lanjut lagi, sebagai pacaya adalah rasa objek dari lidah, yaitu rasa yatanam, menyebabkan munculnya kesadaran lidah, beserta kesadaran lidah yang bajik dan tidak bajik tetap ada 2, beserta 7 faktor mental yang menyertai mereka, menyertai masing-masing. Kemudian yang kalimat kelima, objek dari tubuh, yaitu sentuhan. Maka potaba ya tanam, objek sentuhan menyebabkan pacayupana, menyebabkan munculnya kesadaran tubuh yang bajik dan tidak bajik, beserta juga sama 7 faktor mental yang menyertai mereka. Jadi ini adalah bagaimana pacaya, sebab dan pacayupana menurut ajaran Sang Buddha. Ya, rupa ayatanang, sadda ayatanang, gandha ayatanang, rasa ayatanang, pottabha ayatanang, mano dhatuya tansampayuttakanam ca dhammanam arammana paccayen paccayo. What is the paccaya? There are 5 objects: visible object, sound, smell, taste, and tangible object. What is the paccaya? Uppanna, 3 type of mind elements: Fido adverting consciousness, unwholesome resultant receiving consciousness, and unwholesome resultant receiving unwholesome resultant receiving consciousness, wholesome resultant receiving consciousness. There are three mind elements, and the end with 10 associated with 10 mental factors. What are the 10? The 10, 7 universals and vitakka, vichara, and adhimokha. This is the 10. This is the meaning of according to Buddha's teaching. Yeah. Kemudian kalimat berikutnya, kalimat ke-6. Pacayanya adalah rupaya tanam, sadaya tanam, ganda tanam, rasaya tanam, potabaya tanam, artinya objek penglihatan, suara, bebauan, rasa, dan sentuhan menyebabkan munculnya patayupananya adalah mano dhatuya, si elemen batin, tam sampayuta kanancak damanam, berserta faktor mental yang menyertai si elemen batin, menyertai mereka. Maka di sini 3 elemen batin atau 3 mano dhatu itu terdiri dari 1 kesadaran pengarah kelima pintu atau pancadwara wajana, kemudian 2 sampatitana, yaitu 1 sampatitana untuk kesadaran hasil yang bajik, sedangkan 1 lagi sampatitana atau kesadaran penerima, kesadaran hasil penerima untuk yang tidak bajik. Nah, faktor mental yang menyertai mereka tam sampayuta kanancak damanamnya adalah 10 faktor mental. Jadi sama ya, maksudnya 3 manodatu ini semua faktor mentalnya itu 10, terdiri dari 7 faktor mental universal yang ada pada semua kesadaran seperti yang sebelumnya itu yang di atas ya kan, ditambah lagi vitaka, vicara, dan adhimokka, total ada 10. Jadi ini adalah arti kalimat ini dalam ajaran Sang Buddha. Sabbe dhamma mano vinyana dhatuya tan sampayuttakanam dhammanam arammana paccayen paccayo. Sabbe dhamma is a paccaya. What are the sabbe dhamma? All types of objects. Visible, sound, smell, taste, tangible, and mental objects. Or 89 consciousness, 52 mental factors, 28 materiality, nibbana, and concepts. All types of objects. This is a paccaya. What is the paccaya uppanna? There are 76 types of remaining consciousness, except five pair of sense consciousness and 3 mind elements. And there are 76 consciousness with 52 mental factors. Kalimat berikutnya, kalimat ke-7. Yang berfungsi sebagai pacaya, sebabnya adalah sabbe dhamma. Semua
objek. Jadi semua enam jenis objek terdiri dari tadi yang lima objek indera, itu objek penglihatan, suara, berbauan, rasa, dan sentuhan, dan juga kemudian objek batin atau 89 kesadaran juga termasuk, kemudian 52 faktor mental, 28 materi, dan nibbana dan konsep. Ini merupakan semua objek. Dia menyebabkan munculnya patayupananya adalah mano winyana dhatu ya. Jadi semua mano winyana dhatu. Jadi dari 89 kesadaran kita kurangi 10 yang kesadaran 5 indera dikali 2 ya sepasang ditambah 3 mano dhatu yang di atas. Kenapa? Karena tadi itu ya yang 5 kesadaran itu hanya karena 5 objek bukan karena 6 objek gitu ya. Jadi hanya akibatnya menyebabkan 76 kesadaran yang mano winyana dhatu beserta faktor mental yang menyertainya. Jadi ada 52 kemungkinan faktor mental di sini sebagai sebab atau sebagai akibat atau pacayupana. Oke. Last sentence. Yang yang dhammang arabha ye ye dhamma uppajjanti citta cetasika dhamma Tete dhamma tesan tesan dhamma nang aramana pachena pachayo. Yang yang dhammang arabha in relation to any phenomena or any of the six objects. Yeye dhamma uppajjanta citta cetasika dhamma. Whatever consciousness and mental factors phenomena arise for any of the agent consciousness and mental, 52 mental factors. Tete dhamma, these phenomena or any of the six objects, tesan tesan dhamman, for these phenomena, those phenomena, or any of the 89 consciousness and 52 mental factors are related by the force of object conditions. They are combined all together. This is the last sentence. Maka kalimat terakhirnya, yam-yam dhamam araba, itu adalah pacaya sebabnya, yang artinya, berhubungan dengan setiap fenomena atau karena adanya keenam jenis objek ini, yaya dhamma upajanti cita cetasika dhamma sebagai akibat, sebagai pacayupana. Jadi dia menyebabkan munculnya kesadaran apapun beserta faktor mental yang menyertainya. Maka di sini mencakup semua 89 kesadaran dan 52 faktor mental. Kemudian TT dhammam sebagai pacaya lagi, sebagai sebab karena adanya objek-objek ini, karena keadanya semua enam objek ini menyebabkan munculnya, patayupananya adalah tesan-tesan dhammanam, menyebabkan munculnya semua salah satu dari 89 kesadaran dan 52 faktor mental. Dan sebagai penutupnya, pacaya satinya adalah berdasarkan kondisi objek. Okay, now analysis of the object condition in general by Pachaya, Pachayopan, Pachanika, Pachanika. Pachaya is the condition individually or as a group. Pachayopan is the condition and Dhamma, Dhammas which have arisen due to the particular condition. Pachanika, the excluded Dhamma. All the remaining dhammas, excluding the dhammas which are included in the Pachayuppan. Okay. This way, we have, according to the Aramana Pachaya, we can divide into three columns. Pachaya column, Pachayuppana column, Pachanika column. Pachaya is a condition. In summary, Sabbe Dhamma, Vattamana, Atita, Anagata, all type of Dhamma. All type of Dhamma is the present, future, and past. All type Chitta, all type Chetasika, all type Rupa, and the Kalamutta, the Kalamutta meaning free from the time, timeless, Nibbana, and Panyati. This is a pachaya, this is a condition. Pachaya uppanna, condition of Dhamma is 89 chitta and 52 chetasika. Okay.
and the Pachanika excluded Dhamma because the, some of the Paramattha not included this Arambana Pachya. Sabbe Rupan, all materiality, all type materiality. Chittaj Rupa, mind-born materiality. Patisanti Kammaj Rupa, Kama-born materiality of rebirth linking. Pavatti Kammaj Rupa, Kama-born materiality during the lifetime. Asanya Satta Kammaj Rupa, Kama-born materiality of non-percipient being. Same way, Aharaj Rupa, nutriment-born materiality. Utaj Rupa, temperature-born materiality. Bahira Rupa, external materiality. This is a meaning of Arambana Paccaya. Sekarang kita menganalisa kondisi objek secara umum dengan Paccaya, Paccayupana, dan Paccanika. Jadi Paccaya tadi kita sudah ingat ya, itu adalah pengkondisi, sebab. Jadi baik secara individu ataupun sebagai suatu kelompok. Kemudian dhamma-dhamma yang menjadi akibat atau Paccayupana yang ya, adalah dhamma yang muncul karena adanya kondisi-kondisi tertentu, karena adanya si Paccaya. Kemudian Paccanika adalah dhamma-dhamma yang di luar ya, di luar dari Paccayupana. Maka kita lihat di sini dalam Arambana Paccaya dibagi tiga kolom. Kolom Paccaya, pengkondisi, kolom akibat Paccayupana, dan Paccanika, dhamma-dhamma yang tidak termasuk gitu. Dan untuk sekarang yang Paccaya, si sebab, ini mencakup dalam satu ringkasan, ini mencakup sabbe dhamma, semua objek. Jadi di sini mencakup 89 kesadaran, 52 faktor mental, dan 28 materi, baik di masa lampau, saat ini, dan masa yang akan datang. Kemudian untuk objek yang terbebas dari waktu, yaitu nibbana dan konsep, ini adalah sabbe dhamma, semua dhamma yang menjadi Paccaya. Kemudian Paccayupananya adalah dia, mereka, ini menyebabkan munculnya 89 jenis kesadaran dan faktor mental yang menyertai mereka. Maka ada 52 kemungkinan faktor mental di sini. Sedangkan Paccanika, ataupun dhamma-dhamma yang berada di luar Paccayupana ini artinya beberapa paramata dhamma atau dhamma-dhamma yang hakiki, tapi dia tidak termasuk di akibat atau Paccayupananya, yaitu terdiri dari semua yang bersifat rupa. Jadi semua rupa itu tidak menjadi akibat dari objek. Jadi objek hanya menghasilkan citta dan cetasika, tapi tidak rupa. Jadi rupanya terdiri dari citta rupa atau rupa yang dihasilkan oleh kesadaran, kemudian patisandhi kama jarupa, yaitu rupa yang dihasilkan oleh kama pada momen kelahiran kembali, kemudian pawati kama jarupa, yaitu rupa yang dihasilkan oleh kama pada waktu di sepanjang kehidupan, kita sudah pernah pelajari sebelumnya ya, nanti sudah ajarkan, kemudian jenis rupa dari asanya sata kama jarupa, yaitu juga rupa hasil kama pada makhluk asanya sata, dan kemudian rupa dari ahara jarupa, yaitu rupa dari nutrisi, kemudian utuja rupa, yaitu rupa dari temperatur, dan eksternal rupa dari yang eksternal di luar tubuh disebut bahira rupa. Jadi semua bahira rupa merupakan Paccanika, bukan merupakan Paccayupana. Oke, this is Arambana Paccaya. And now already finished two paccaya, hetu paccaya and arambana paccaya. So if you have any question, especially I want to do the next lesson, next week lesson, Q&A only, regarding the hetu and arambana paccaya, because the someone has some question regarding hetu and arambana paccaya, or maybe any Abhidhamma question, please collect the all questions before Wednesday, and please send me before Wednesday. Then we can, I can prepare and we can and to give the answer for you maybe next Saturday evening. Okay. Okay, Mante. Yeah, because today also I am still outside of the monastery. Now I have to go for the monastery.
That's why today also no time to continue Q&A. Next week we have a special date for the Q&A. Okay, Bante. Yeah, okay, sister, please collect the question first and please send me and to brother JJ also. We can discuss and prepare the answer for everyone. Okay, sadu-sadu Bante, other chances first. Yeah. Jadi ini okay. Adalah penjelasan, telah selesai penjelasan aramana pacaya. Jadi sejauh ini Bante sudah selesai menjelaskan dua jenis pacaya, yaitu hetu pacaya dan aramana pacaya. Jadi untuk sesi tanya-jawab, Bante akan men-setting untuk minggu depan khusus untuk jika teman-teman ingin bertanya tentang hetu pacaya dan aramana pacaya atau juga pertanyaan-pertanyaan seputar abhidhamma. Jadi tolong nanti teman-teman boleh mengirimkannya melalui Telegram atau sebelum acaranya ditutup teman-teman juga boleh ketik di kolom chat menghubungi panitia. Jadi semua pertanyaan yang ditampung sebelum hari Rabu akan kami terima dan kita akan sampaikan ke Bante untuk nanti diberikan jawabannya pada Sabtu depan. Jadi Bante sekarang tidak berada di monastery, berada di luar monastery, jadi Bante tidak cukup waktu untuk melakukan sesi Q&A. Jadi semua pertanyaan akan dijawab minggu depan. Yeah, please now may all of you be healthy, may all of you be free from all suffering and attain Nibbana soon. Now sharing of merits. Please repeat after me. Idam me nyati nam hotu. Idam me nyati nam hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idam me nyati nam hotu. Idam me nyati nam hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idam me nyati nam hotu. Idam me nyati nam hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Etavata ca ammehi. Etavata ca ammehi. Sambatang punya sampadang. Sambatang punya sampadang. Sabbe deva anumodantu. Sabbe deva anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabba sampatti siddhiya. Sabba sampatti siddhiya. Idam me punyam. Idam me punyam. Asavakkhaya. Asavakkhaya. Vaham hotu. Vaham hotu. Idam me punyam. Idam me punyam. Nibbanassa. Nibbanassa. Paccayo. Paccayo. Hotu. Hotu. Mama punya bhagam. Mama punya bhagam. Sabba sattanam. Sabba sattanam. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samang. Me samam. Punya bhagam. Punya bhagam. Labhantu. Labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu, nibbana pacche hotu. Sukhi hotu, sukhi. Thank you, Bante. Yeah. Bante, if we have done anything wrong in the past and present, whether intentionally or unintentionally, through action for of our body, face, or mind, may we sincerely, humbly, and respectfully ask for Bante's forgiveness. Buddha sasanang chirang tethetu. Buddha sasanang chirang tethetu. Buddha sasanang chirang tethetu. Sadhu, sadhu, sadhu.